wazaujatu wahya ghaniyatun bighinahu, maknanya kalau istri tadi itu tidak menjadi kaya raya dengan suaminya, memang dia sudah punya suami. Ingat, kita tidak boleh memberikan zakat kepada perempuan yang sudah kawin. Kalau memang mau juga melalui suaminya. Kenapa? Sebab perempuan itu dikatakan ghaniyatun bizaujiha atau ghaniyatun bighinahu. Kalau suaminya kaya, yang walaupun istri tidak punya duit, istri akan jadi kaya raya menumpang kekayaan dengan suami. Itu makna ghaniyatun bighinahu. Jadi kalau dengan suaminya tidak kaya, ada qil. Secara mafhum daripada perkataan tadi itu, mafhum mukhalafahnya, boleh-boleh saja dengan kita memberikan zakat kepada perempuan yang dengan suaminya tidak berkemampuan untuk memberikan keperluan hidup yang memadai. Ajma'u ala anna ar-rajul la yu'ti zawjatahu min az-zakati li anna nafaqata 'alayhi wa hiya ghaliyatun bighinahu, wa ajma'u ala alla 'usra 'alal muslimin fi syai'in. Ingat nih, mungkin nanti Bang Habib mau jadi presiden enggak mau ya? Enggak mau. Atau juga siapa di antara daripada, atau Hasan enggak mau jadi gubernur atau mau jadi presiden nanti? Kan siapa tahu, kita tidak tahu. Banyak orang-orang yang sejak kecilnya tidak pernah menghayal akan jadi pemimpin. Ternyata itu tanya sama Jokowi itu. Nanti pernah menghayalkan pada masa kemasukan anak-anak akan jadi presiden Indonesia. Jadi dia pun mungkin barangkali akan menjawab, beliau juga akan menjawab, sebenarnya saya ini terpilih secara keliru saja sebenarnya. Mungkin secara tersilap atau seperti apa mungkin. Sebab sejak kecil saya, seperti perkataan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejak kecil sampai dewasa aku tidak pernah memohon, tidak pernah meminta, dan juga tidak pernah mengkhayalkannya yang dengan aku akan dilantik untuk menjadi Amirul Mukminin. Itu banyak yang berkata seperti itu. Apa sih permasalahannya? Permasalahannya nanti Bang Hasan, kalau sampean jadi gubernur, kalau sampean jadi presiden, bagaimana langkah pertama lihat orang-orang yang terpenjarakan? Apakah memang betul-betul memang selayaknya dengan mereka dipenjarakan atau seperti apa? Kalau tidak, susah dan repot nanti urusan kita dengan mereka, karena kita sudah diberikan kekuasaan untuk membebaskan mereka daripada kezaliman yang pertama. Kemudian yang kedua, kita lihat hal-hal yang menjadi beban kepada rakyat di Malaysia dengan income tax-nya, dengan GST-nya, di Indonesia dengan pajak dan cukainya. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, la jizyata alal muslim, tidak ada jizyah. Di sini dengan bahasa al-usyur. Al-usyurtatnya 1/10. Mana 1/10? Cukai, biaya cukai, pajak yang dipungut dan yang diambil daripada perdagangan, perniagaan, atau juga dengan produk-produk yang diproduk oleh pabrik, oleh pengusaha mana saja. Daripada pihak kerajaan itu juga dengan individu, tidak mempunyai hak untuk memungut 5%, 10%, bahasa hukum disebut dengan al-usyru. Sebab jumlah total yang diambil itu dalam 1/10 daripada total gaji, total penghasilan, atau juga dengan barang produk, atau dengan barang jualan yang dijual, baik yang untuk dijual, atau juga untuk yang dibeli. Qala ajma'u. Makanya dengan sebulat suara, Al-Imam Adz-Dzahabi, Al-Imam Ibnu Hajar, Al-Haisami di dalam kitab Az-Zawajir menyebutkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata sahibu muqsin, tidak akan masuk surga orang yang memungut pajak. Itu satu ancaman berat daripada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang mengancam daripada as-sadiqul masduq sallallahu alaihi wasallam. Kalau baginda yang bersabda seperti itu, jangan sampai ditoleransikan, jangan sampai diakal-akalin, tidak akan masuk. Ya memang tidak akan masuk, la yadkhul illa, mungkin juga kalau kita takwilkan pun, ay la yadkhul ma'al awwalina sabiqin. Kembali bahasa yang dibicarakan di sini, ajma'u ala usra alal muslimina fi syai'in min amwalihim. Catat masalah yang ke-121 dalam kitab al-ijma',
seandainya untuk daurahan kita ini, untuk kali ini, cuman hanya untuk masalah ini saja kita dapat, itu kita sudah beruntung betul, baik dengan pengorbanan waktu, duit, tenaga, harta, dan juga dengan jasmani kita, seperti yang perjalanannya sampai 3 hari 3 malam, seperti yang perjalanannya sampai dalam 24 jam non-stop dalam kereta api, dapat yang ini, tidak ada cukai, tidak ada pajak, fi syai'in min amwalil muslimin. Maka bagaimana nanti dengan presiden yang akan datang mampu untuk melenyapkan perpajakan, sehingga yang namanya custom, yang namanya biaya cukai, yang namanya departemen percukaian, itu sudah tidak ada lagi daripada departemen percukaian, begitu kan sudah perpajakan menjadi kepada departemen pencakatan enggak, departemen agama kah, atau pendidikan kah, atau zakat kah, atau seperti apa. Qala ala alla usra, tidak ada potongan sepersepuluh bisa min awalim ila bi ba'di ma akhrajat arduhum, kecuali dengan sebagian yang dikeluarkan oleh tanah kepunyaan mereka, maknanya zakat. Jadi al-usur itu ala ghairil muslimin, sementara kepada kaum muslimun itulah yang namanya zakat. Hidup di negara sekarang ini semuanya kena pajak. Jadi yang pertama dengan hasil gajinya, income tax-nya yang pertama, GST-nya yang kedua seperti di Malaysia, zakatnya yang ketiga, oh banyak sekali. Dalam Islam kepada umat Islam tujuh manhajnya satu saja yang wajib dikeluarkan, itu adalah zakat harta. Habis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u ala alla sadaqata ala ahli zimmati fi syai'in min anwalihim madamu muqimin ay alal kufri. Ijma' ulama alla sadaqata ala ahli zimmah, beda dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya kita tidak boleh ngasih zakat kepada mereka, yang ini itu dengan mereka tidak wajib bayar zakat kepada kita selama mereka masih kafir. La sadaqata ala ahli, bang, daripada duduk nganggur kasih barisnya saja. Nanti kamu kalau baca susah. Ini kitab ini lepalnya lepal tinggi. Mafhumnya dan bahasanya juga bukan bahasa yang kitab-kitab yang kita baca yang biasa-biasa itu. Kitab ini bahasanya bahasa abad ketiga, ya kan? Abad ketiga. Jadi kadang-kadang ada bahasa yang kita mutar-mandir ke sana kemari itu baru kita bisa paham. Jadi santri tahfiz supaya ada kerjaan kasih jenggot aja, kasih jenggot. Yang walaupun enggak paham, saya yakin banyak yang enggak paham. Tapi Habib saja mewajibkan mereka hadir. Oke lah, enggak apa-apa, tabarruk kan. Yang siapa itu nanti mereka lebih pahaman lagi daripada kita pada waktu kita sudah meninggal. Yang secara pasti mereka sudah ada jalur dan sanad bersambung sampai kepada Imam Ibnul Munzir. Jadi mainkan pen. La zakata, tulis tanya ke atas. Di zakati, kasih harakatnya ke bawah. Nanti pada waktu anak cucu kita ngaji, ada di antaranya jadi guru, nahunya mantap betul, lihat dapitan daripada kakeknya. Oh, kenapa kita busiamu? Wah, rupa-rupanya kakek saya ini bodoh juga. Misalnya sajalah begitu. Akhirnya didoain sama cucu. Ya Allah tuh. Tapi yang walaupun kakek saya salah sih dabitannya, tapi saya betul-betul bangga kalau seusia beliau itu catatannya pada tahun 2015, maknanya usia beliau pada saat ketika itu sudah tidak kurang daripada dalam 70-an. Tapi gigih semangatnya, Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan kakek saya mendapatkan rita restu dan rahmat dan mendapatkan surga yang abadi, ya Allah. Akhirnya masuk surga. Kakek yang dibilangin bodoh sama cucu tadi itu berkat kena pancingan daripada harakatnya dalam mimpi. Enti jangan ngomong begitu ya. Enti tahu itu cuman kakek mau muji kamu saja sebenarnya. Sejauh mana nahunya kamu itu betulnya yang namanya idhofat itu menjadi majrur. Ha, rupa-rupanya kamu memang paham betul yang namanya mudhaf ilaih itu barisnya ke bawah. Sebab ada salah satu daripada cerita Ustaz Sufyan. Jadi pada waktu itu cucu beliau sendiri, putra beliau sendiri dengan kakek kami Kiai Haji Muhammad Sabri. Jadi si anak ini namanya Udin, kami sebut paman Udin. Paman saya. Ya kan? Paman Udin, istri empat. Yang turun cuma tiga. Jadi kakek saya jadi Umar Subri daripada sebelah ibu.
ada anak beliau namanya Udin, jadi kami sebut Paman Udin. Paman Udin ini kerja di kawasan Samarinda, kawasan Sendakan apa semua jauh yang di situ tuh. Kan duit banyak di sana, Masya Allah, tabarakallah. Pedagang-pedagang bangkrut di Amutnya pergi ke sana untuk menunjang kehidupan. Dan akhirnya mereka jadi kaya raya. Kenapa? Sebab kebanyakan orang-orang seorang Dayak tidak terlalu mengerti dalam dunia bisnis. Datang orang-orang Amuntai, apalagi kalau dengan orang-orang Alabio. I love you. Itu kalau pribahasa seorang Banjar sama dengan Cinanya Indonesia. Salah satu daripada cerita Ustaz Sofyan, jadi pada waktu itu cucu beliau sendiri, putra beliau sendiri dengan kakek kami Kiai Haji Muhammad Sabri. Jadi si anak ini namanya Udin, kami sebut Paman Udin. Paman saya. Ya kan? Paman Udin, istri 4. Yang turun cuma 3. Jadi kakek saya jadi Umar Subri daripada sebelah ibu. Ada anak beliau namanya Udin, jadi kami sebut Paman Udin. Paman Udin ini kerja di kawasan Samarinda, kawasan Sendakan apa semua jauh yang di situ tuh. Kan duit banyak di sana, Masya Allah, tabarakallah. Pedagang-pedagang bangkrut di Amutnya pergi ke sana untuk menunjang kehidupan. Dan akhirnya mereka jadi kaya raya. Kenapa? Sebab kebanyakan orang-orang seorang Dayak tidak terlalu mengerti dalam dunia bisnis. Datang orang-orang Amuntai, apalagi kalau dengan orang-orang Alabio. I love you. Itu kalau pribahasa seorang Banjar sama dengan Cinanya Indonesia. Orang Alabio. Di mana-mana kan, betul bang? Betul bang si Nasar. Betul kan, orang Alabio ada di mana-mana. Banjarnya, pedagangnya Alabio, entah di mana Alabio. Pintar, nyari duit. Kalau kita rimalisa sama dengan orang Kelantan. Katanya beruntung. Kalau pada itu dengan kita kawin dengan orang Kelantan sebab banyak, bukan semuanya. Minta maaf Kak Mun, Kak Mun tidak termasuk. Jadi banyak di kalau orang Kelantan, itu suami tinggal nongkrong saja lagi. Yang kerja istri. Suami goyang kaki dapat duit, masyaallah tabarakallah. Kalau di kita banyak ada yang begitu kan. Suami nongkrong subuh-subuh main domino, nonton, ngopi, yang kerja ke sana kemari istri. Kebalik dunia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Bang Udin, Paman Udin tadi itu di mana saja ada dengan kiai, ntar nyumbang duit ke sana, dibikinkan pagar, dibikinkan kubah. Datang kakek kami, orang tua beliau, datang kakek dalam mimpi. Katanya, "Den, apa ikam?" Bahasa Banjar, pahami, nanti diterjemahkan cari kamus Banjar. "Apa ikam memagarakan kubur orang? Aku kin wali juga." Begitu dengan bahasanya. Maksudnya ente jangan sibuk-sibuk bikinkan kubah untuk kiai yang itu, kiai yang ini. Ini juga dengan kubahku kena diurus. Aku pun juga ulama besar. Sebab beliau berguru dengan Syekh Ahyad Al-Bogori. Guru-guru beliau ulama Muhtar Atharib. Jadi guru-guru tua yang pernah anda sebut, seperti Syekh Yasin, seperti Syekh Amin Qutbi, itu dengan generasinya beliau lebih dahulu lagi. Dengan Syekh Umar Hamdan, kemudian dengan Muhtar Atharib, dengan Syekh Al-Bogori, Syekh Ahyad Al-Bogori, ulama-ulama besar kita asal daripada Nusantara, tapi kebanyakan guru-guru beliau dari Asia atau dari Nusantara. Jadi guru-guru dari Arab itu ada juga, saya lihatin majmu' kitab-kitab gede, bib, gede majmu' Tuhfah Nihayah yang repuk tuh sahabat yang sudah bisa diangkat, yang kalau pada waktu kita buka sekali buka udah hancur kitabnya. Seperti itu. Tuh ceritanya, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi apa tadi permasalahan kita? Sudah ada tuh, sudah tuntas ada ceritanya. Jadi sampai ke Bang Udin tadi udah apa cerita? Itu ceritanya.
Masya Allah tabarakallah. Jadi beliau tadi itu datang dalam mimpi. Begitu juga kepada keluarga Imam Nawawi, saat ketika dengan kubur beliau dibuatkan kubah Imam Nawawi, di antara daripada ulama yang mengharamkan binaan kubah atas kubur. Setelah beberapa puluh tahun kemudian dibikin kubah atas kubur Imam Nawawi. Jadi kata Imam Nawawi, memangnya kalian tidak ingat aku tidak memperbolehkan kubah di atas kuburku. Dalam mimpi keesokan harinya tak bagaimana-bagaimana, siapa yang buat tidak tahu, kubur itu sudah, kubah itu sudah hancur. Bahkan dikatakan dalam beberapa kali kubah itu mau dibuat di atas kubur beliau, memang sewajarnya lah kita buatkan kubah sebagai penghormatan kita kepada salah seorang daripada ulama sufi, ulama hadis, ulama fikih, muharrirul mazhab, dibuatkan kubah yang sewajarnya dengan keilmuan, dengan kealiman beliau lebih daripada patut dan memadai. Tapi belum mengatakan tidak boleh. Maka usaha-usaha dan upaya baik daripada pihak keluarga itu juga daripada pihak pemerintah, kalau ada saja, kalau sampai dibangun sekalipun kubah itu akan hancur. Karamatan lahu radhiyallahu ta'ala anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli zimmah orang-orang kafir tidak wajib mengeluarkan zakat madamu muqimina ay alal kufri. Kitab siyam wal i'tikaf, bab yang menyatakan siyam dan i'tikaf. Wa ajma'u ala anna man nawa siyama kulla lailatin min siyami syahri ramadhan fasama anna saumahu tam. Sepakat, berarti ulama Hanafiyah pun juga akur. Seseorang yang mengenakan niat pada tiap malam, tiap hari puasa, malam harinya dia tabiitun niyah. Malam harinya dia niatkan, itu secara disepakati oleh ulama puasanya sempurna. Justru kalau seandainya niatnya yang sekali sebulan, katakan saja sebentar lagi dengan kita akan menyambut bulan suci Ramadan 1437 yang akan datang. Katakan saja hari ini merupakan hari yang terakhir daripada bulan Syaban. Malam hari nanti kita akan menjelang bulan Ramadan. Jadi ala ra'il ahnab, nanti malam niatnya seperti ini, nawaitu sengaja ku puasa sepanjang bulan Ramadan 1437 lillahi tabaraka wa ta'ala, niatnya sekali sebulan. Jadi dengan niat seperti itu kita tidak wajib lagi niat pada tiap malam. Kata ulama jumhur, kata ulama syafi'ah, bagus kita bertakik kepada pendapat itu. Jadi kita letaknya untuk satu bulan, sehingga mungkinlah, kotlah nanti pada minggu yang keberapa, hari yang keberapa terlupa niat, di malam hari kita sudah pasang niat untuk satu bulan. Jadi kita tidak wajib mengqadha puasa yang kita laksanakan tanpa niat. Jadi Al-Imam Ibnu Munzir menjelaskan, yang walaupun ada pendapat mengatakan cukup dengan satu qolin niat untuk satu bulan, tetap saja mereka sepakat kalau kita niatkan pada tiap malam itu lebih afdol. Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ajma'u 'ala anna man nawa siyama kulla lailatin min siyami syahr wa sama anna sawmahu tamun. Wa ajma'u 'ala anna sahura mandubun ilaihi. Mandubun ilaihi, bukan cuma hanya mandub, bahkan itu merupakan ta'am mubarak, makanan yang penuh dengan barakat. Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, tasahharu fa inna fi sahuri barakah. Wallahu a'lam. Tapi rasa-rasanya itu juga diantaranya. Pengen sehat senantiasa, selalu sehat, amalkan dan juga biasakan kalau bisa dimasyarakatkan perkara-perkara yang Nabi kita sebutkan piha barakah. Seperti mengaji, belajar, membabitkan diri dengan aktiviti-aktiviti kegiatan-kegiatan kita sehari-hari di waktu pagi. Sebab Nabi kita doakan dengan barakah, Allahumma barik li ummati fi bukurihim, berkatilah umatku pada pagi hari mereka. Satu. Kemudian barakah ada diantara juga daripada hadis yang diriwayatkan yang berkenaan dengan barakah, menjilat saki baki sisa-sisa makanan atau dengan makanan yang nempel yang tersisa di pinggan atau juga di piring. Sini sebut piring, sana sebut pinggan. Jangan terbiarkan. Kalau keadaan masih mungkin kan, masih boleh masuk dalam 3 kiloan lagi di sini, masih ada celah-celah lagi. Kan kita santri kan banyak celah-celah di perut kita. Jadi bahasanya sedikit cukup,
banyak, banyak, habis. Sedikit, cukup, banyak, habis. Sedikit, kurang, banyak, cukup. Ada juga yang begitu. Memang dah kenyang dah, tapi ada peluang lagi. Sikat lagi, Masya Allah, tabarakallah, masukkan. Ada celah-celah di sebelah bawah lagi. Masih bolong di situ, masukkan lagi ke sana. Ah, itu kira-kira untuk apa sebenarnya? Selama masih ada rongga kosong seperti itu, jangan sekali-kali dengan pinggan atau juga dengan piring, jangan sampai yang tersisa daripada makanan kita masukkan ke dalam kotak sampah, ke dalam tong sampah. Jangan, itu rezeki dan pemberian daripada Allah Jalla wa'ala. Kutip. Kenapa Nabi kita perintahkan untuk kita menjilat jari? Fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatu. Karena kalian tidak mau di mana letaknya keberkatan pada makananmu. Kalau pada waktu kita kemakan dengan yang berkat, asbabnya sehat. Asbabus sehat, asbab al-quwa, asbab al-nasyat, semangatnya Masya Allah, kekuatannya Masya Allah, tenaganya Masya Allah. Mungkin yang menunjang kekuatan kita tadi itu yang tersisa daripada lauk. Enggak apa-apa lah, seperti kucing. Yang penting jangan mengambil yang punyanya kucing. Nyeow. Sabar, ini masih ada isinya lagi nih, masih ada dagingnya lagi. Tunggu sebentar, nanti kamu tulangnya saja. Jadi riwayatnya ada cerita, siapa yang bercerita saya ada lupa. Jadi katanya, ini sang murid, Masya Allah tabarakallah, ternyata levelnya lebih tinggi daripada guru, daripada kiainya. Dimana dengan kiainya itu cuman hanya mampu mengasihkan tulang bilulang ikan kepada kucing. Sementara makam daripada sang murid itu sudah mampu untuk memberikan isinya, dagingnya kepada kucing. Sekalian daging dengan tulangnya. Jadi pada waktu itu kata Pak Kiai, tetap level ente masih di bawah saya. Gimana Pak Kiai? Pak Kiai cuma ngasihkan tulangnya saja. Sementara dengan saya sudah mampu untuk mengasihkan dagingnya kepada kucing, isinya kepada kucing. Sebab kata Pak Kiai, kalau dengan saya ngasihkan tulangnya kepada kucing, ta'aluk hati saya sama sekali tidak ada dengan yang saya berikan. Betul-betul tulus ikhlas untuk dia. Sementara dengan kamu ngasihkan dagingnya kepada kucing, hati kamu masih pengen mau makan dagingnya. Jadi kamu memberikannya secara tidak ikhlas. Oh, begitu. Maksudnya dalam hati, untung banget kucing begini. Masih menginginkan lagi makan dagingnya. Ala kolehal ngeow. Misalnya, enggak apa-apa, kita habisin saja. Kenapa? Karena masih ada sisa-sisanya. Kucing makan tulang bukan makan daging. Tulang, nah, kasihkan tulangnya. Jadi pada waktu dia minta, kita bilang sabar, ngeow, ngeow. Artinya, tolong disisain, kita bilang sabar, ngeow. Sekali lagi, jangan dihabisin ya, kita bilang insya Allah. Oh, seperti itu. Jadi, Masya Allah, tabarakallah. Sisa daging tadi itu boleh jadi Anda akan sembuh daripada bermacam-macam penyakit. Kenapa? Sebab Nabi kita sebutkan, kamu tidak tahu di mana letak keberkatan pada makananmu. Satu, yang dijilat, yang dihabiskan, dikutip licin atau apalah dengan bahasanya. Kemudian yang kedua, sahur. Insya Allah nanti malam kita sahur. Kawan-kawan khidmat, tolong pastikan jangan sampai ada yang ketinggalan sahur. Insyaallah kita puasa Tasu'a dan Asyura sejak tidak kurang daripada 8 tahun ya Ustaz Ahmad. Kita adakan daurah, kita tidak pernah puasa Tasu'a kan. Padahal kita tahu hadisnya, Nabi kita berangan-angan dan bersabda, kalau saya berusaha sampai ke tahun depan, la'asumanna Tasu'a, aku juga akan puasa hari yang ke-9. Kenapa? Sebab kalau cuma puasa hari Asyura saja, itu agak
tidak tasyabuh menyerupai dengan puasanya orang-orang Yahudi. Nabi kita bersabda, khalifuhum, buat cara yang berbeda daripada mereka. Maka Nabi kita berangan-angan untuk puasa Tasu'a, tapi tak kesampaian. Meninggal, Nabi kita meninggal dunia sebelumnya. Jadi insyaAllah besok hari Kamis kita akan puasa Tasu'a dan akan bersambung dengan puasa hari berikutnya, hari Jumat, puasa hari Asyura. Puasa hari Jumat saja makruh. Bahkan Nabi kita perintahkan orang yang berpuasa pada hari Jumat itu untuk berbuka, kecuali kalau akan puasa setelahnya atau juga puasa sebelumnya. Jadi ifradu yaumil Jum'ati bisaum hukumnya makruh. Mengasingkan hari Jumat dengan puasa hukumnya makruh. Jadi afdalnya bagaimana? Kecuali kalau jatuh kepada hari Asyura. Jadi kita bukan puasa hari Jumatnya, tidak. Tujuan kita berpuasa itu cuma hanya semata-mata untuk Asyura-nya saja. Nah itu tidak mengapa. Tapi afdalnya karena yang digalakkan itu dengan kita puasa pada hari Kamis, maka akan kita gabungkan insyaAllah. Salam, mampu insyaAllah kita niatkan puasa. Yang penting dapur, Bang. Buat masakannya agak sedap-sedap sedikit. Sedap sedikit insyaAllah lah nanti malam. Supaya makannya pun juga selera, entah bagaimana-bagaimana saya enggak ngerti. Yang penting saya cuma tahu membeda-bedakan antara rasa dengan rasa. Bikin saya tidak mengerti. Dibikinkan sahuran yang sedap, yang enak, yang nikmat, Masya Allah, Tabarakallah. Dalam bahasa hadis, kalau sannya tidak ada yang dapat dimakan selain daripada kulit kayu, makan kulit kayu, yang penting kamu sahur. Limadha? Li'anna bisahuri barakah. InsyaAllah amalkan yang itu. Puasa Senin Kamis jangan tidak sahuran. Jangan puasa bersambung, jangan puasa langsung. Pertama lapar, yang kedua capek, yang ketiga lenguh, lesu. Nanti dah tak boleh buat apa-apa. Tasaharu fa'inna bisahuri barakah. InsyaAllah senantiasa selalu sehat afiat. Wa ajma'u ala alla syai' ala sa'im. Dan ijma ulama tidak mengapa dan tidak membatalkan puasa. Seorang yang berpuasa tidak membatalkan puasa. Idza darahul qai'u. Wa amparadal Hasanul Basri faqala alaihi wa wafaqa fi ukhra. Jadi kalau seandainya temuntah, cium bau, ada dengan sebagian baru dengar saja sudah muntah. Jangan diselidiki. Jangan dicari, jangan dikorek. Yang penting kalau ada makan saja. Kan di kita ada yang namanya baca lele kan? Ada yang namanya baca lele. Memang dulu-dulu saya pernah melihat pada waktu singgah di warung itu, aroma baunya memang sedap sungguh. Belacannya pun juga sedap, semuanya nikmat. Tapi cara pembersihannya, ya Allah ya Rahman Rahimin, cuman hanya satu jak atau satu badi saja. Dia siang buang kotorannya, sembelih kepalanya itu seperti apa, dia masukkan ke sini. Sus, bagi bumbu masuk ke dalam kualian. Sudah digoreng. Baunya sedap nih, sedap sungguh. Tapi kalau bahasa Banjar, bahasa orang Banjar, apa bahasa Indonesianya Ustaz Ahmad, masih liir lagi. Apa liir? Liar. Yang masa ada lendirnya lagi. Liir, liir. Apa bahasa Banjar deh? Liir. Liir. Mungkin aroma yang itu barangkali kecampur dengan bumbu terus digoreng, digoreng yang bikin baunya jadi sedap. Krak 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 krak. Rata-rata yang makan di situ jarang. Cuman hanya satu piring mesti nambah. Saya juga ikut terbawa-bawa seperti itu. Kali pertama saya lihat, wah, ini necis nih, ini enggak betul nih. Sebab kenapa? Sebab ikan tadi itu pada waktu di siang darahnya mengalir. Dengan darah yang dimasukkan, bukan dicuci, dimasukkan ke dalam baldi. Nanti yang berikutnya begitu lagi, sapu-sapu sedikit, masuk, sapu-sapu sedikit, masuk. Jadi basuh, cuci-cuci sedikit, masuk, cuci sedikit, masuk. Begitu cara mencucinya. Ikut hukum, ini berarti, idza kana al-ma'u qalilan, fa waqa'at bihi najasatun, taghayyar am yataghayyar bahwa najis, begitu kan dengan bahasanya. Apabila air itu sedikit terus termasuk najis, berubah tidak berubah hukumnya jadi mutanajis.
Enggak pakai hukum itu pada waktu makan pecel lele. Bukan enggak pakai, dipakai juga, tapi saya enggak mau tahu lagi sekarang. Kalau seandainya singgah di tempat orang jual pecel lele, saya enggak mau lihat cara nyangnya seperti apa, cara memasaknya juga seperti apa. Yang penting disajikan nampak kelihatan bersih. Bismillah. Ma ghaba anka la tas'alhu. Yang gaib daripada kamu jangan kamu tanyakan. Sebab intas'alu an asya intubdalakum tasukum. Nah, itu ceritanya. Tapi tetap itu syubhat kawan-kawan. Maaf, masih terkalahkan dengan sembahyang yang walaupun balasan puasa itu tidak ada dengan ibadah-ibadah yang lain. Hadisnya as-shaumu li wa ana ajzib. Yang walaupun seperti itu balasan puasa bagi orang yang berpuasa, puasa itu adalah untukku dan akulah yang akan memberikan balasannya. Jadi bukan dengan keampunan dosa semata-mata, tapi dengan yang tidak dapat kita khayalkan balasannya itu seperti apa. Tetap saja ulama sepakat mengatakan sembahyang lebih afdal. Kenapa? Sebab sembahyang satu-satunya ibadah yang tidak akan gugur dan tidak akan luput dalam seumur hidup.